Ngapain kamu? Maaf pak, saya terlambat pak. Gak pakai, tapi kamu sekarang buka apa dulu? Itu aja kamu gak bisa, lemah sekali kamu itu. Make. Apaan sih kamu? Kamu ngapa di sekolah ya? Apa urusannya sama kamu? Ganggu aja. Hey bro, mari yuk. Yuk. Ayo. Aduh, gak kuat aku, Nok. Lemah kali kamu ya. Masa baru dua putaran kamu gak kuat? Ah, kamu pasti ngerokok ya? Enggak ada ngerokok aku. Bohong kamu ya? Udah aku aja. Nah. Enggak ada aku ngerokok. Ya jujur. Tapi sumpah kamu. Ya, ngerokok aku. Ya kalau gitu sekarang duduk aja. Weh bro, kamu tahu gak rokok itu berbahaya? Kamu mau mati ya? Rokok itu penyebab kanker. Kalau kamu kena kanker itu susah kamu hidup. Ya gimana dong? Udah terlanjur enak aku ngerokok. Nah kalau itu udah terlanjur, sekarang pelan-pelan kamu ubah kebiasaan buruk kamu itu. Gimana man caranya? Nah, kok pertama-tama tuh kamu harus jauhi dulu rokok itu. Rajin berolahraga dan beribadah. Coba kamu pikir, satu batang rokok itu sama dengan kamu itu bakar uang itu. Coba kamu beliin nasi, perutmu kenyang dah. Kalau gak itu kamu tabung itu, bisa lah kamu beli apapun yang kamu inginkan. Coba kamu isap susu, minum susu maksudnya. Pasti bisa. Ya udah deh, aku bakal coba untuk berhenti merokok. Makasih ya bro. Ya sama-sama, kita kan keluarga. Oh ya, silakan sana. Baik, Pak. Pakai aja sana ya. Ternyata benar ya, yang dibilang sama teman-teman. Merokok itu bahaya buat kesehatanku. Baiklah, aku akan berhenti merokok. Merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Dan kanker paru-paru merupakan penyakit tidak menular yang sangat berbahaya. Ayo, berhenti merokok. Indonesia sehat!